Halo semua, selamat datang di podcast EDB, Etika dalam Berhukum. Nah, perkenalkan nih, nama gue di sini Yonatan Wirjaya Wilion dan di sini ada bersama dengan rekan gue Arika Nindya atau bisa dipanggil Lulu. Nah, asik, seru banget nih di podcast ini kita bakal bahas mengenai profesi jaksa, khususnya keprofesian jaksa dalam peradilan anak. Nah, so buat kalian yang penasaran banget nih sama keprofesian jaksa dalam peradilan anak, ikutin terus podcast kita, oke? Nah, tunggu, tadi Lulu bilang jaksa ya. Nah, kalau kita kan sebenarnya udah familiar nih dengan profesi jaksa, tapi kayaknya pendengar belum tentu familiar nih sama profesi jaksa. Boleh tolong jelasin dulu nggak lu, profesi jaksa itu sebenarnya apa sih? Boleh dong. Jadi kalau menurut pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan ya, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Nah, kalau kalian pernah lihat nih ya di film-film atau sinetron di Indonesia, di bagian persidangan ada yang pakai jubah hitam dan dasi putih, nah itu jaksa penuntut umum, tapi yang duduknya di sisi kiri ruang sidang ya. Dan mungkin bakal keputar dikit sih sama penasihat hukum karena seragamnya sama, tapi tugas mereka tuh berbeda. Karena jaksa penuntut umum bertugas untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Tapi selain sebagai penuntut umum ya, ada juga jaksa yang menjabat sebagai pejabat fungsional, yaitu jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan pelaksanaan tugas kejaksaan, yo. Nah, gimana nih teman-teman? Udah kebayangkan profesi jaksa? Gambaran umumnya kira-kira yang udah dijelasin tadi lah. Nah, tapi kalau dalam peradilan anak, jaksa tuh punya kode perilakunya tersendiri loh dalam menjalankan profesinya. Selain itu, jaksa di peradilan anak tuh berperan sebagai penuntut umum anak. Jadi khususlah dia untuk menangani perkara anak. Nah, kode perilaku itu diatur gimana aja tuh? Nah, jadi secara general, kode perilaku jaksa tuh diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Per-014 AJA 11/2012 tentang kode perilaku jaksa lu. Nah, tapi kan kita bahas nih ya yang khusus gitu kan, profesian jaksa dalam peradilan anak. Kalau untuk peradilan anak, kode perilaku jaksanya tuh diatur gimana ya? Oke, ini gue jelasin lagi ya. Jadi, jaksa penuntut umum dalam peradilan anak tetap harus mengikuti kode perilaku jaksa yang umum. Yang itu yang udah gue jelasin tadi, peraturan jaksa nomor Per-014 AJA 11/2012. Tapi, selain daripada kode jaksa tersebut, jaksa penuntut umum juga harus mematuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau yang bisa kita sebut juga dengan USPPA. Jadi meskipun nggak ada peraturan khusus yang judulnya secara tegas menegaskan bahwa kode perilaku jaksa penuntut umum anak, tetap ada tuh kode perilaku yang berlaku untuk jaksa penuntut umum khusus di peradilan anak. Menurut hasil wawancara kita ke jaksa sih, selama jaksa penuntut umum anak mematuhi ketentuan dalam peraturan-peraturan yang udah gue sebutin tadi, dia dapat disebut juga telah memenuhi kode perilaku jaksa penuntut umum anak. I see. Tapi katanya ada pedoman baru ya. Jadi dulu gak ceritanya, kalau 8 Maret 2021 lalu, Kejaksaan RI itu baru aja launching peraturan baru, yaitu pedoman jaksa nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak. Nah, benar banget tuh lu. Jadi itu juga perlu tuh dipatuhi oleh jaksa penuntut umum anak. Eh, by the way nih ya, kita kan udah bahas peraturannya nih, tapi kita belum bahas intisarinya gitu kan. Apa aja sih ketentuan formil yang harus dipatuhi jaksa penuntut umum anak dalam peradilan anak? Nih, pertama nih yang paling penting nih ya, pemeriksaan dalam sidang peradilan anak tuh harus tertutup untuk umum di ruang sidang khusus anak. Ini tuh diaturnya dalam pasal 54 USPPA. Nah, benar banget tuh. Jadi memang sidang peradilan anak itu harus dilaksanakan secara tertutup ya. Kenapa? Karena ada privasi atau aib yang harus dijaga. Hal ini juga berkaitan sih sama pasal 5 huruf F dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Per 014 AJA 11/2012 yang menyatakan kalau penuntut anak wajib menjaga kerahasiaan data dalam proses persidangan yang melibatkan anak. Selain itu, ditakutkan kalau sidang dilakukan secara terbuka, maka hal tersebut akan memberi dampak tekanan psikologis bagi sang anak itu sendiri. Nah, iya tuh lu, tapi itu nggak berlaku untuk pembacaan putusan ya. Jadi karena dalam pasal 195 KUHAP ditegaskan bahwa semua putusan harus dibacakan di depan umum agar dapat mengikat secara hukum. Terus di sisi lain ya, walaupun terdapat pengaturan pemeriksaan tersangka atau terdakwa anak tuh harus tertutup, hakim dalam keadaan tertentu tuh bisa loh menyatakan bahwa sidang peradilan anak tuh terbuka untuk umum loh. Hah, kok bisa ya? Nah, iya tuh loh. Jadi menurut penjelasan pasal 54 USPPA nih ya, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak itu dilakukan secara terbuka tanpa mengurangi hak anak tentunya. Nah, ini tuh dapat dilihat dari keadaan-keadaan perkara. Jadi misalnya nih, perkara pelanggaran lalu lintas atau pemeriksaan
perkara di tempat kejadian perkara tuh bisa ditentukan hakim tuh terbuka secara umum loh. Nah, terus apalagi tuh yuk, ketentuan lainnya? Nah, tadi kan gue udah jelasin tuh yang pertama. Nah, terus yang kedua tuh, jaksa penuntut umum anak juga nggak perlu memakai toga atau pakaian kedinasan ketika sedang memeriksa tersangka atau terdakwa anak. Jadi merekanya tuh pakai baju yang formal-formal aja, kayak batik yang gue pakai ini. Nah, benar tuh teman-teman, hal tersebut diatur di pasal 22 UU SPPK. Makanya umumnya jaksa penuntut umum anak ya pakai baju yang formal aja, kayak gini. Tapi apa sih alasannya? Nah, jadi alasannya tuh ditujukan agar dalam persidangan itu nggak memberikan kesan menakutkan atau serem lah kepada anak yang diperiksa. Selain itu, agar dengan pakaian biasa tersebut dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan dengan penuh nilai kekeluargaan. Karena sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU SPPA, jaksa penuntut umum anak wajib menjaga suasana kekeluargaan dalam penyelesaian perkara. Nah, selanjutnya nih ya teman-teman, ada peraturan ketiga. Jika anak diputus mendapatkan hukuman pidana dengan syarat menurut pasal 73 ayat 3 UU SPPA, jaksa penuntut umum anak harus melakukan pengawasan apakah terdakwa anak benar-benar melakukan syaratnya. Contoh, pidana bersyarat menurut pasal 71 ayat 1 UU SPPA. Misalnya pembinaan di luar lembaga, layanan masyarakat, atau pengawasan. Nah, itu tuh juga tuh. Terus di pedoman jaksa nomor 1 tahun 2021 ada beberapa pengaturan khusus mengenai pemeriksaan anak yang harus dipatuhi oleh jaksa penuntut umum anak jika ingin memeriksa terdakwa anak, korban, dan saksi anak. Apa aja tuh yuk pengaturan khususnya? Nah, jadi dalam melakukan permintaan keterangan dan atau pemeriksaan terhadap korban, saksi, ataupun terdakwa anak, penuntut umum anak itu selaku penyidik atau penyelidik tidak boleh mengeluarkan pertanyaan atau pernyataan yang bersifat seksisme, menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks, ataupun pernyataan-pernyataan yang tidak relevan dengan perkara. Nah, hal tersebut ditujukan agar tidak memicu trauma bagi sang anak ataupun mengganggu anak secara psikologis. Jangankan untuk anak ya, orang dewasa aja tuh kalau ditanya pertanyaan yang diberi seperti itu mungkin bakal takut dan trauma juga ya. Iya, pasti terganggu itu psikologisnya. Nah, selain itu penuntut umum anak juga tidak boleh membangun asumsi yang tidak relevan atas latar belakang kehidupan sosial, ekonomi, ataupun kondisi tertentu yang tidak adil menjustifikasi merendahkan martabat ataupun merendahkan eksistensinya sebagai manusia. Kalau ini sih lebih ke pengaturan umum ya, jadi nggak cuma berlaku untuk terdakwa, saksi, atau korban anak ya, tapi dewasa pun juga nggak boleh tuh. Nah, terus selain itu ya, yuk, setahu gue di pedoman yang kita sebut tadi, itu ada ketentuan formilnya. Kalau ada pihak anak seperti anak yang berhadapan dengan hukum, korban anak, atau saksi anak yang menolak untuk diperiksa di pengadilan, itu ada caranya sendiri tuh, yuk. Jadi, dalam kondisi seperti itu, jaksa penuntut umum boleh mengajukan agar pihak-pihak anak tersebut diperiksa secara elektronik dengan mengajukan beberapa surat tertentu, yaitu surat keterangan dokter atau psikolog, surat pemberitahuan kepada orang tua wali dan atau pendamping anak korban dan atau anak saksi untuk dilakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik. Ketiga, surat permintaan persetujuan ketua pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik. Nah, iya tuh bener tuh lu. Jadi selain itu ya lu, jika pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan di luar persidangan melalui media elektronik, setelah disetujui hakim, penuntut umum anak tuh harus loh membuat dan menyampaikan surat bantuan perekaman elektronik kepada Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Dan dia juga harus menyertakan surat panggilan pemeriksaan di luar sidang melalui perekaman elektronik kepada anak yang bersangkutan. Jadi nggak sembarangan tuh, mesti ada prosedur khususnya gitu loh. Nah, terus ada juga nih loh, hal-hal yang perlu diperhatikan jaksa penuntut umum anak ketika memeriksa tersangka, saksi, atau korban anak menurut pedoman jaksa nomor 1 tahun 2021. Di antaranya, pertama, keadaan psikologis atau jiwa pada waktu tindak pidana terjadi atau sebagai akibat tindak pidana. Kedua, kondisi stereotip gender yang membuat terikat pada posisi atau kedudukan tertentu dalam keluarga dan atau masyarakat. Ketiga, hubungan dominasi yang menempatkan sebagai subordinasi. Ketiga, relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Dan yang terakhir, respon psikologis atau sindrom tertentu yang menunjukkan penyimpangan hubungan atau salah pemaknaan hubungan sehingga menyebabkan intoleransi tindakan terdakwa karena situasi keadaan atau riwayat tertentu. Pastinya nih ayo, faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan karena menyebabkan perkara anak memerlukan penanganan khusus nih dari segi penegak hukum serta pendampingan dari anak tersebut. Ini kalau bisa kita simpulkan ya lu, sebenarnya hal yang paling dikedepankan dalam peraturan bagi jaksa penuntut umum khususnya di peradilan anak itu sebenarnya adalah psikologi bagi sang anak, betul nggak sih lu? Nah, betul banget tuh yuk, karena kondisi mental anak itu belum sekuat orang dewasa kan. Orang dewasa aja kalau diperiksa di pengadilan takut kan, bukan di anak. Iya, pasti takut lah mereka. Terlebih lagi banyak hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika mengadili seorang anak. Pertama nih, mesti mempertimbangkan masa depannya.
kesehatannya, kebutuhannya untuk tetap bersama orang tuanya dan wali-walinya, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, Lu. Tapi kalau misalnya nih, ada jaksa penuntut umum anak yang tidak mematuhi peraturan tersebut, tuh ada sanksinya nggak? Oh, pastinya ada dong. Kalau soal itu tuh ada dua jenis sanksi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 067 AJA 07/2007 yang mengatur bahwa sanksi yang pertama tuh ada sanksi administratif. Nah, sanksi administratif itu bisa berupa pemberhentian sementara selama pemeriksaan, pengalih tugasan pada satuan kerja yang lain, ataupun pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Dan sanksi yang kedua adalah sanksi pidana. Ini tuh dikenakan kalau misalnya telah nyata-nyata dan terbukti secara jelas jaksa tuh udah melakukan kejahatan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah, jaksa yang bersangkutan tersebut nantinya akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya. Jadi jaksa penuntut umum ini mesti hati-hati nih dalam menerapkan kode perilaku, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Kalau nggak bisa kena sanksi loh, Lu. Berarti ada sanksinya ya? Iya, benar itu, Lu. Nah, baik. Kita udah bahas banyak banget nih soal profesi jaksa dalam peradilan anak. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Nah, seperti kita sudah sampai di penghujung acara, untuk pendengar semua, kita bakal lanjutin podcast kita. Jadi kalau kalian nih masih kepo banget sama keprofesian jaksa dalam peradilan anak, ikutin terus podcast kita ya. Nah, episode selanjutnya tuh bahas apa ya? Nah, jadi di podcast selanjutnya nih ya, kita bakal bahas nih lebih dalam tentang kode perilaku penuntut umum nih. Sneak peek-nya ada diversi serta persyaratan penuntut umum anak nih, Lu. Nah, iya nih, jadi pendengar semua stay tune terus ya sama EDB ini, oke? Sampai jumpa lagi di next episode. See you!